Baik, pemirsa, selanjutnya akan kami hadirkan informasi dari dunia olahraga dalam segmen Metro Sport Jateng DIY. Kita mulai dari Wali Kota Semarang yang melepas atlet cabang olahraga Tarung Derajat Jawa Tengah ke PON ke-20 di Papua. Dengan kekuatan 11 atlet dan 6 pelatih, diharapkan para atlet dan juga pelatih ini mampu membawa pulang medali ke Jawa Tengah. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang merupakan mantan manajer tim Tarung Derajat Jawa Tengah di PON sebelumnya membagikan pengalamannya ketika masih menjabat. Menurut Hendy, mental dan teknik harus terbentuk dan setiap atlet Tarung Derajat Jawa Tengah juga wajib untuk memiliki mental baja. Hendy juga berpesan kepada atlet dan ofisial tim lainnya agar selalu taat terhadap protokol kesehatan. Lebih lanjut, Hendy juga menyebutkan agar setiap atlet yang berangkat ke Papua untuk bermain lepas. Tidak usah ragu, bimbang, ini adalah event tertinggi di tingkat nasional yang harus Panjenengan buktikan kemampuan Panjenengan untuk bisa berprestasi membawa nama harum Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Nah, pesan saya, hasil apapun mudah-mudahan itu medali bisa menjadi kebanggaan Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, saya ingatkan bahwa COVID-nya belum selesai. Jadi nanti kalau pas kumpul-kumpul di Papua, di PON, tetap bisa menjaga protokol kesehatan.